Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'alil azim amma ba'du. Pemirsa Banjar TV yang kami hormati, pertama dan utama mereka bersyukur, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana kita masih diberi iman Islam kesehatan sehingga kita bisa menghirup udara yang segar nikmat Allah dengan keadaan sihat walafiat. Selawat dan salam ya akmal kita haturkan ke junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa ila jamil ummati ila yaumiddin. Pemirsa Banjar TV, dalam surat Al-Baqarah ayat 34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah berfirman ketika berkata kepada malaikat, aku telah menciptakan makhluk yang lebih utama, maka bersujud artinya hormatlah kamu. Semua malaikat bersujud kecuali iblis, dia sombong, tidak mau sujud menghormati perintah Allah Ta'ala. Maka di sini abah guru kita almarhum al-mufroh alimul alama memberi makna tidak berfikih, karena perintah sujud adalah perintah zahir. Maka beliau mengatakan ujar abah guru, iblis walaupun alim, walaupun takut sama Allah, tapi kadang mau berfikih. Tauhidnya hebat, tawasubnya hebat, tapi tidak berfikih, zindik dia. Abah wastakbar minal kafirin, dia sombong, dan semenjak itulah iblis diusir daripada surga yang asal namanya Azazil menjadi iblis kamu. Pemirsa Banjar TV yang saya hormati, dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan. Allah bersifat ya'adlu, artinya sifat adil. Di dunia yang fana ini pernah menjabat dua kerajaan yang mana rajanya menguasai dunia orang muslim, yang dua kerajaan ini yang menguasai orang non-Islam atau orang kafir. Adapun orang muslim yang pertama menguasai dunia, menjadi raja di raja, king of king-nya di muka bumi adalah Zulkarnain. Beliau ini adalah raja pertama Islam yang menguasai dunia, yang akhirnya dia bisa memenjarakan Ya'juj Ma'juj. Yang kedua Nabi Sulaiman. Ialah raja yang menguasai makhluk sampai makhluk jin dan sebagainya. Dua raja yang menguasai dunia orang muslim, yang dua raja yang menguasai orang kafir. Yang pertama Bukhtanasor, yang keempat yaitu Namrud salanatullah alaih. Lihatin Namrud. Ketika Namrud hidup, maka Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk meluruskan, mengajak Namrud dan umatnya menjadi orang muslim, orang Islam. Maka Namrud pun melawan, menentang, dan menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar. Dengan berkah mujizat Nabi Ibrahim, maka tidak hancur daripada jasad raganya Nabi Ibrahim. Kemudian Namrud sebenarnya hati kecilnya percaya, cuma karena kesombongan dia tidak mau masuk Islam dengan sebab melihat mukjizat Nabi Ibrahim, dan diperintahkan semua bala tentaranya Nabi Ibrahim tidak boleh diganggu. Namrud dalam kesombongan dan kecongkaannya, maka Allah mengirim satu makhluk yang lemah yaitu lalat. Lalat ini diutus untuk menghancurkan kesombongan daripada Namrud. Maka lalat masuk lewat hidungnya dan langsung masuk ke lewat otaknya. Kemudian sakit kepalanya Namrud tidak bisa ditahan, maka kepalanya dibentur-benturkan, tersungkur di dalam tanah dan dibentur-benturkan di tembok kerajaan yang mewah itu. Akhirnya dia mati dengan hancur kepalanya sendiri. Ini Allah menghinakan orang yang sombong dengan kekuatan bala tentara, kesugihan yang dia perlukan, yang dia miliki, tapi Allah menghancurkan dengan sekedar lalat. Itu yang pertama. Yang kedua Fir'aun. Fir'aun dengan bala tentara yang kuat, dengan kesugihan yang dia miliki, dan dia tidak pernah sakit seumur hidup, umurnya 300 lebih, dia pun mengaku Tuhan. Ada keterangan Fir'aun lafadznya, Anna rabbukal a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi.
maka Allah pun mengutus Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Musa pun melihatkan mukjizatnya, tongkat dilempar jadi ular. Sebenarnya Fir'aun ini percaya. Buktinya ketika dia mau mati, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi pada waktu itu tobatnya zaman Nabi Musa harus dibunuh, maka dia tidak bisa diterima tobatnya, akhirnya mati tenggelam. Kesombongan Fir'aun, Allah lawan dengan air, makhluk Allah yang berupa air, dia mati lamas. Kemudian kesombongan-kesombongan manusia pun banyak yang menjadi contoh kita. Kita sendiri zaman sekarang ada orang sombong dengan kesombongan, kecongkakannya. Saya tidak menyebutkan satu negara, tapi ada di dunia ini dengan kesombongan. Allah mengutus satu virus, yang mana virus ini lemah, tidak ada daya, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan dan wujud yang bisa dilihat dengan mikroskop. Dengan virus ini, dia tidak bisa berkutik, dia tidak bisa menyombongkan dirinya. Allah gampang menghancurkan umat yang sombong. Karena Allah itu dalam satu hadis kursi mengatakan bahwasanya sombong keagungan itu adalah pakaianku, sombong adalah serendangku. Barang siapa yang merebut keduanya, maka akan kuazab. Ini contoh banyak. Ababil, namun pada waktu itu adalah dari gubernur, daripada gubernur Yaman yang sangat angkuh, sangat sombong karena ingin menghancurkan daripada Ka'bahnya Allah dengan pasukan gajah yang tidak mungkin dilawan oleh orang Quraisy, maka Allah menghancurkan dengan burung ababil. Ini akhirnya dia hancur, tidak berkembang, tidak bisa melawan apapun yang dia banggakan dengan kebesarannya. Ini menjadi dalil, menjadi dasar, menjadi bukti bahwa sombong tidak ada harganya, tidak akan bisa melawan kehebatan Allah. Namrud yang kuat hancur, Fir'aun yang kuat hancur, gubernur Yaman yang hebat itu hancur juga. Dan di begitu juga ada satu negara di sekarang yang sangat kuat melawan Allah dan keangkuhannya dihancur dengan virus. Dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa menghadapi virus yang sangat dahsyat ini. Dan ini yang berkembang terus akan membunuh yang menjadi musuh-musuhnya Allah. Jadi semoga masukan yang berharga ini menjadi nasihat kita. Janganlah kita bersifat takabur, jangan kita bersifat sombong. Dengan sifat takabur sombong ini, seorang yang kuat saja dihancurkan. Apalagi kita yang tidak punya daya upaya, sugih kada jua, bungas kada jua, kemudian keahlian, kealiman tidak ada jua, kekuasaan tidak ada jua, duit kada berduit jua. Janganlah sombong, marilah tawadhu, rendah diri kepada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang diselamatkan dari sifat takabur. Demikian sedikit kultum dari saya, semoga bermanfaat bagi diri ulun pribadi dan pian-pian seberataan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.